Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pecinta TMTM lovers dimanapun kalian berada, tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers. Nah guys, di episode kali ini sepertinya semakin seru ya guys, dimana terlihat di episode sebelumnya Kinanti terlihat begitu marah kepada Abi, dimana Abi bertemu bersama Sarah. Di situ Kinan melihat kejadian itu ya guys, yang akhirnya Kinan pun menangis. Lalu Abi dengan sigap menggendong Kinan dan dibawa masuk ke dalam mobil. Akhirnya Abi pun membawa Kinan pulang ya guys. Dan di adegan yang lainnya terlihat Abi pun begitu mesra bersama Kinan, walaupun terlihat Abi selalu egois dan masih jual mahal kepada Kinan ya guys. Namun di dalam hatinya Abi pun sedikit menaruh cinta terhadap Kinanti. Dimana kali ini Kinanti pun mendatangi Abi di kantornya dan membawakan nasi. Kemudian Abi pun makan. Lekas itu Abi pun dipijit oleh Kinan. Dan akhirnya Abi pun menikmati pijitan Kinan itu ya guys. Namun ketika itu berlangsung, tiba-tiba si Alia pun datang masuk ke ruangan Abi. Di situ Alia kaget melihat Abi bersama Kinan. Alia pun mengatakan di dalam hatinya, ternyata orang ini begitu mencintai Abi. Nah guys, apakah si Alia ini masih menaruh rasa cinta terhadap Abi? Jika memang iya, apakah dirinya akan mendekati Abi? Karena si Alia ini mengetahui apa yang kesukaan Abi ya guys. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Nah guys, jika kalian penasaran di kelanjutan sinetron TMTM ini, jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan alur ceritanya ya guys. Jangan lupa untuk terus nonton di TV kesayangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.